Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Syarif Muhammad. So, hari ni saya nak buat perkongsian sikit macam mana kita nak buat perbandingan sebenarnya. Saya ada 3 jenis multimeter. Multimeter yang saya gunakan, biasa saya gunakan lah. Okay, 3 jenis multimeter yang untuk buat pengukuran voltage, pengukuran perintang, okay, dan ada beberapa lagi pengukuran lah. So, yang pertama saya ada multimeter jenis Sanwa. S-A-N-W-A, made in Japan, original punya. Okay, Sanwa analog. So kat sini kemahiran membaca jalur-jalur ataupun dia punya bacaan ni kita kena tahulah basic dia. So dia ada meter, dia punya function lebih kurang sama. Dia ada ukur perintang, dia ada ukur DC ampere, dia ada ukur DC voltage dan juga AC voltage. Okay, DC voltage ada, kapasitor pun ada. Okay, kapasitor pun ada. Okay, multimeter jenis Sanwa. Okay, seterusnya lah meter yang kedua nanti saya nak gunakan untuk pengukuran apa ni, voltage dan juga perintang. Okay, saya tak masuk dekat kapasitor lagi. Okay, so saya gunakan multimeter jenis Unity. Okay, Unity UT33C. So dekat sini meter ni adalah meter jenis digital, yang mana dia model ni dia ada temperature punya sensor. Okay, lepas tu yang lain samalah, ada voltage, ada ohmmeter. Okay, voltage dia ada DC dan juga AC. Lepas tu ammeter. Okay, ohmmeter semua ada lah. So ini meter yang kedua saya nak gunakan untuk pengukuran. Okay, dan multimeter yang ketiga yang saya ada dalam simpanan saya adalah jenis tool top. Ini pun baru saya dapatkan, ET8132. Okay, so ini multimeter jenis auto, digital juga, jenis auto yang mana dia ada function sama lebih kurang. Dia ada voltmeter, AC dan juga DC, ohmmeter. Lepas tu dia ada function continuity. Temperature dia hanya temperature dekat sini sajalah. Dia berbeza dengan Unity tadi. Kita boleh ukur suhu dekat sesuatu tempat dengan dia punya kabel di sini, sensor dia. Okay, yang lain dia ada NCB lah. Okay, yang lain lebih kurang sama je. Okay, so 3 meter ni tadi, 3 meter ni saya akan buat bacaan apa ni, menggunakan ketiga-tiga lah. Kita nak tengok perbezaan antara ketiga-tiga ni tadi, ketiga-tiga multimeter ni, yang mana tepat, yang mana lebih mudah kita nak gunakan. Okay, jom kita tengok. Okay, so ni ada 3 meter dekat sini. Kita nak buat perbezaan lah dari segi bacaan. So meter yang pertama kita ada Sanwa. Okay, Sanwa made in Japan punya, analog punya multimeter. So analog punya multimeter, dia ada jarum lah dekat atas tu. Okay, so jarum ni kita kena pandai baca lah. Dia ada julat-julat dia. Okay, dia ada 250, 50, 10 untuk meter voltage. Dan yang atas ni meter ohm lah. Alright, itu yang pertama analog. Yang kedua multimeter jenis digital daripada Unity, UT33C. Okay, sama juga, cuma dekat sini berbeza sikit lah. Okay, dia ada temperature. Okay, dia boleh baca temperature. Lepas tu dia ada diode macam biasa lah. Itu lain biasa, sama lah. Alright, dan yang ketiga adalah multimeter digital juga daripada tooltop. Okay, ET8132 ada smart function lah dan ada automatic. Okay, semua kat sini dia ada perbezaan sikit. Dia ada apa ni, ada torch light ya, nampak macam handphone. Okay, so kita nak tengok ketiga-tiga ni tadi. Okay, dia punya bacaan dia macam mana. So first kita akan test dengan, okay, satu lagi saya ada ni battery pack ni, gunakan 18650. So dia ada output lah. Okay, dua jenis output, 5 volt dan juga 3 volt lah. Okay, kalau boleh nampak dekat sini. Okay, dia ada, okay, dia ada 3 volt punya output dan juga 5 volt punya output dekat sini. Dan ada USB output. Okay, untuk charging dia ada type C dan juga micro USB lah dekat sini. Okay, so 5 volt dia boleh keluarkan 3 amp punya output lah. Okay, 5 volt ni dia boleh keluarkan 3 amp. So kita on ni, ada switch on dia lah eh. Okay, so kita nak test bacaan voltan
dengan ketiga-tiga jenis meter ni lah. Okay, so yang pertama kita akan gunakan multimeter jenis Sanwa ni. Okay, so kita akan pusingkan kepada DC lah, sebab ini dia punya output adalah DC. So saya buat kepada 50, tak boleh saya gunakan 10 lah, sebab kat sini kita nak ukur 5 volt. Okay, so kita tengok kat sini bacaan dia. Okay, meter yang pertama Sanwa analog. Okay, positif dan juga negatif sini eh. Kita ambil 5 volt eh. So kita, kalau kita tengok dekat sini bacaan dia. Okay, bacaan dia dekat sini tepat eh, 5 volt. Ada lebih sikit lah. So analog ni kita kena baca dengan teliti lah. Okay, so kita gunakan julat 10. Kita boleh gunakan yang bawah ni lah. Okay, so kita gunakan julat 10, maksimum dia 10 lah. 10, 8, 6, 4, tengah-tengah ni adalah 5. Okay, so kita dapat 5. Okay, next. Kita ambil bacaan daripada multimeter unity ni. Sama juga, kita gunakan 20 lah, sebab kat sini dia tak ada 10. Okay, so kita nak dapatkan bacaan dia. Berapa dia punya bacaan dia? Okay, so dia dapat 5.04 volt eh. Okay, ini unity. Okay, seterusnya adalah kita akan gunakan two top ni multimeter. Okay, ini jenis auto eh, dia automatic detect. Saya gunakan mode auto. Okay, kita akan tengok bacaan voltage dia. Okay, yang ni eh. So kita onkan dulu semua. Okay. Okay, dia dapat 5.062. 5.06. So kita dapat 5.06, 5.04, 5 tepat. Okay, so ini antara dia punya perbezaan lah eh. So yang mana tepat terpulang. Okay, terpulang kepada masing-masing lah. Okay, kalau guna analog kena pandai baca lah dia punya bacaan ni eh. Digital lebih mudah sebenarnya. Okay, itu bacaan voltage. Seterusnya kita nak ukur nilai rintangan. Okay, so dekat sini saya ada satu perintang. Okay, saya ada satu perintang. Okay, so nilai perintang ni saya tengok dulu eh. Tak silap saya ini 220 mungkin eh. Saya tak nampak punya color dia. Okay, tapi kita boleh gunakan multimeter analog dulu. So multimeter analog kita kena gunakan darab 100, tak boleh kita darab gunakan 1K. Okay, so multimeter analog dulu kita gunakan. So multimeter analog ni kita kena buat setting dulu. Okay, kita pintaskan dia, kita setting kepada kosong. Meter ohm dia dekat atas ni, kita kena settingan kepada kosong dulu untuk dapat bacaan yang tepat kat sini. Okay, kita laraskan dia punya zero adjustment. Okay, next kita akan ukur lah. Okay, so terlampau tinggi, kita rendahkan lagi. Okay, kita kena buat zero adjustment. Kita dapatkan bacaan dia berapa. Okay, itu cara baca meter analog. Kita nampak kat sini dia pergi dekat 2 lah, yang atas sekali tu meter ohm 2. Okay, lebih sikit. Okay, ni kita gunakan darab 100. So kalau kita gunakan darab 100, kita buat zero adjustment. Okay, dan kita ukur nilai rintangan dia. So kita dapat 20 eh, lebih kurang 20 dekat situ eh. Bacaan dia dekat atas tu 20. Okay, 20 darab dengan 100 jadi 200 lah. So lebih kurang 200 ohm kalau kita gunakan multimeter jenis analog ni. Okay, next kita akan ukur. Kita ukur pula menggunakan multimeter yang unity. So kita akan gunakan, kita tahu tadi nilai nilai rintangan adalah 200 ohm. So kita ambil dekat 2000 ni eh. Okay, kalau kita guna 200 mungkin lebih. Okay, kita ukur nilai rintangan dia, kita dapat 214 ohm. Okay, kalau kita guna 200 dia akan maksimum lah overload eh, terlebih bacaan daripada julat ni.
So kita gunakan 2000 ya semua. So kita dapat 200. Okey. Gunakan 200 193 190 eh. Okey, nampak eh bacaan dia tak berapa tepat dan lari-lari. Okey, menggunakan Unity. Okey, next kita tengok menggunakan tool top ni tadi. Okey, saya gunakan mode auto. Saya gunakan auto punya. So, dia ada function smart dekat sini, dia automatikkan detect. Okey, seterusnya kita ukur gunakan yang ni. Kita dapat 216 ah, lebih kurang 216. So kita dapat 3 bacaan yang berbeza dekat sini. Okey, menggunakan 3 multimeter tadi, bacaan dia berbeza-beza. Okey, ini perintah 200 ohm tadi. Okey. So kita cuba satu lagi. Perintah dekat sini. Okey, ini saya tak perasan ya, tapi mula dengan perang 1 tak silap saya 100. Okey. Ataupun 100 ohm ya, saya tak perasan. Ini dia color biru sikit, dia jenis lain. Okey, so kita tengok dekat sini. Okey, sama juga kalau kita nak buat ni tadi, kita buat zero adjustment. Okey, kita ukur bintang yang ni. Okey, tak naik kan. So kita gunakan yang ni. Okey, so kat sini kita dapat 50. Susah nak dapat, kita naikkan lagi. Buat zero adjustment. Just boleh multimeter analog ni kena kepakaran kalau kita nak guna. So kita dapat kat sini lebih kurang 5 6 eh. 6 lah. So 6K lebih kurang. Okay, 6 darab 1K. Okey, ini menggunakan multimeter analog. Okay, so kita tak tepi. Kita buat meter yang Unity pula. Okey, kita gunakan kita tahu kita dapat tadi 6K eh. So kita tak boleh gunakan 2000. Kita gunakan 20K. Okay, so kita ambil bacaan dia menggunakan Unity pula. Okay, so kita dapat 6.78 ataupun 6.8K lah eh. 6.78K, 6.78 kilo ohm. Okay, menggunakan Unity. Dan satu lagi kita gunakan yang auto yang tadi daripada tool top ni. Okay, kita tengok berapa kita dapat menggunakan multimeter jenis ni. Kita dapat 6.7. Okay, 6.77. Okay. Okay, nampak eh? 6.77. Okay. So, kita ada 3 bacaan daripada 3 jenis multimeter yang berbeza. Okay. So, terpulang kepada masing-masing nak menggunakan multimeter yang jenis mana. Okay. Tapi, kalau siapa yang nak buat pengiraan perintang ataupun resistor, asas dia kena tahu jugalah macam mana kita nak membaca kod warna ni eh. Kod warna ni penting juga. Okey, untuk kita tahu secara teori dia. Okey, dan baru kita buat secara amali, kita ukur menggunakan multimeter. Okey, so terpulang kepada masing-masing nak gunakan multimeter jenis analog boleh ataupun digital. Okey, so itu saja perkongsian saya malam ni. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.